Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Himya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada beberapa adegan romantis dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang selalu terngiang-ngiang nih. Tapi sebelumnya di sini ada informasi dulu nih. Informasi nih mengenai Ayu Ting Ting dan juga Bilqis yang super luar biasa di acara kontes dangdut Indonesia 2022. Dari Yeni Murianti, Dynamite Ayu Ting Ting Bilqis KDI 2021 Senin 10 Januari 2022. Di mana di sini penampilan Bilqis mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari para penonton dan mampu trending 19 di trending. Di bahasa Inggris Bilqis top banget loh di kontes dangdut Indonesia 2022 dan mendapatkan trending 25 di trending dalam satu hari. Selang lama trending tersebut berubah langsung menjadi 19 di trending dan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Informasi ini dilansir langsung dari Lia Putriana 6696. Keren si cute Ikes udah 4 kali tampil di TV langsung masuk trending 3 kali. Ikes jadi nyanyi sukses kayak bundanya. Ya Rabbal Alamin, terima kasih informasinya Lia Putriana 6696. Ikes memang keren the best ya, mirip banget nih sama bundanya yang memang jago nyanyi. Semoga menjadi anak yang soleha di usia yang 8 tahun ini, amin ya Rabbal Alamin. Dan informasi selanjutnya, selain ada Ayu Ting Ting Bilqis, di sini juga ada informasi dari Mom Ayu Ting. Sini Mom Ayu Ting, ibunda dari Ayu Ting Ting, menuliskan suka banget ibu pakai busana-busana dari herhin.id. Sangat nyaman dipakainya, terima kasih. Dan lihatlah beberapa penampilan Mom Ayu Ting yang sangat kece bersama Ayah Roza. Dan tak hanya itu, di sini Mimin juga menginformasikan mengenai program baru dari Ayu Ting Ting yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat nih. Pagi-pagi udah lihat si cantik Ayu bermain dan juga bercanda bersama kita semua di Bercanda Pagi. Program terbaru dari Ayu Ting Ting menghadirkan kelak tawa bersama Wendy Cagur dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa tonton Bercanda Pagi di Trans 7 dan pastikan kita semua memberikan apresiasi yang sangat tinggi nih untuk Ayu dan juga semuanya. Bercanda Pagi tampil setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pagi-pagi sambil sarapan dan juga menikmati pekerjaan, kita sambil nonton Bercanda Pagi bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andre Taulani, dan juga si cantik Healthy. Dan informasi selanjutnya juga di sini dari Siti Widya Ningrum 67 memberikan informasi bahwa ada penampakan nasi goreng mie kurang tonjokan untuk Ayu Ting Ting, gokil bercanda Trans 7 pagi-pagi bikin ngiler katanya. Ya, sahabat yang ingin menikmati nasi goreng mie kurang tonjokan, jangan lupa nih saksikan terus ada nih di Bercanda Pagi yang pastinya bersama Ayu Ting Ting. Resep-resepnya juga ada di sana ya. Dan di sini juga informasi terbaru nih dari Ayu Ting Ting, ada promo terbaru di The Halu Cafe. Bagi sahabat semua yang ingin nongkrong nongki-nongki bersama pacar dan juga keluarga, nongkrong di The Halu Cafe pastinya harganya terjangkau dan kualitasnya mengenyangkan. Dan selanjutnya di sini Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang ada di Brownies TV. Setelah pagi jam 9 ada di Bercanda Pagi, jam 12.30 ternyata Ayu Ting Ting hadir juga nih di Brownies TV menemani kita semua. Dan tak hanya itu, selalu ditemani nih sama bos yang sangat ganteng dan juga luar biasa yang selalu ada dalam hati Ayu, yaitu Ivan Gunawan.
Dan lihatlah gaya kocak dari Ayu Ting-Ting yang menirukan rock Indonesia yang penampilannya sungguh luar biasa membuat kita semua tertawa. Dari Ayu Igun ngakak, ngakak banget Ayu. Oke sahabat semua yang penasaran ingin lihat tingkah Ayu yang sesungguhnya nih, langsung tonton aja YouTube-nya Brownies TV ya. Dan juga jangan lupa bagi sahabat semua, jangan lupa tonton Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat semua, mimin akhiri informasi ini. Jangan lupa terus saksikan channel ini karena akan memberikan informasi-informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting-Ting. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang nih nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong-nongkrong santai, pokoknya yang paling enak cuma di Dahlu Cafe. Makanannya enak-enak, udah gitu sekarang lagi ada paketnya juga di Dahlu Cafe. Jamin walaupun harganya terjangkau tapi makanannya tetap rasanya enak, minumannya apalagi wajib banget coba. Lunch di sana juga enak banget, tempatnya juga nyaman banget, dan pastinya kalau malam ada live musiknya juga. Dahlu buka dari jam 10 pagi, tutupnya jam 10 malam. Ditambah ada live musiknya juga. Jadi buat kalian semuanya, buat yang pengen nongkrong makan-makan cantik atau pengen nyobain-nyobain makanan apapun, semuanya ada di Dahlu Cafe. Harganya terjangkau. Oke? Ingat kalau mau lunch langsung ke Dahlu Cafe. Banyak menu-menu yang enak pastinya. Hai semuanya, buat kalian yang mau kerja sama endorsement bareng sama aku, kalian bisa langsung hubungi SAC Manage atau bisa langsung ke Shiva, Kalia, atau juga ke Nini Krisna. Pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan endorsement, kalian bisa langsung hubungi Shiva, Krisna, atau Alia, atau ke manajemen endorse aku yaitu Search Manage ya. Pokoknya bentuknya endorsement apapun, paid promote atau endorse apapun itu langsung